Ya soal banyaknya tuntutan dari netizen ya, karena ini sekarang lagi zaman Instagram, sama sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga tuntutan dari netizen juga melalui Twitter, melalui Facebook kepada kami sebagai pembuat gitu. Apakah itu mempengaruhi rating dan share? Sebenarnya sih kadang-kadang karena stripping itu polanya pola panjang, artinya dia pola-pola maraton gitu ya. Kadang-kadang justru kita bisa dapat ide dari para netizen gitu, bahwa itu berpengaruh kepada rating dan share. Sekali lagi, tentu siapa sih yang pembuat sinetron yang nggak mau rating dan share-nya tinggi? Tapi itu bukan faktor utama sebenarnya. Faktor utama dalam membuat sebuah produk itu, saya pribadi selalu produk itu saya anggap sebuah produk kreatif. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga penonton bisa mendapatkan satu hal pelajaran, mudah-mudahan positif bagi penontonnya. Itu harapan saya. Pertanyaannya lucu nih, ada nggak sih akan ada judul dari jendela SMA gitu ya? Terus terang sih hari ini saya jawab belum ada kepikiran sama sekali, apalagi rencana. Ya kita lihatlah kedepannya seperti apa. Ya banyak yang netizen request gitu, soal khususnya soal rambut Ria. Pemeran Ria yang bermain itu Akila. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman kan gini, Akila itu kan secara usia dia paling kecil di antara yang lain. Kalau yang lain itu usianya tuh sekitar 13 sampai 15, bahkan ada yang masuk di tahun ini 16 tahun. Dan ini kan kelas 3 SMP ceritanya ya. Nah sementara Akila ini baru saja lulus SD. Jadi kalau rambutnya digerai, itu kelihatan banget anak-anaknya gitu, kelihatan anak SD-nya. Jadi untuk sementara ini nunggu Akila kelihatan lebih mature, lebih dewasa, lebih pantas menjadi anak SMP. Ya kita harus apa namanya, kalau di dalam karakter, dalam makeup itu kita harus makeover Akila supaya bisa apa namanya, setara dengan yang lainnya, supaya nggak kelihatan terlalu kecil. Karena Akila kalau nggak salah sekarang itu usianya baru 12 tahun gitu. Itu sih dasarnya, bahwa suatu hari nanti rambutnya panjang, kita lihat, pasti bisa.